lepas dari possession Robert Holbert, dan kali ini Ilham mencoba melibatkan lukanya Hocking. Saat ada sangat baik. Sama yang memanfaatkan serangan balik, terlihat jelas bahwa Persija sedikit turun ke bawah, kemudian memanfaatkan serangan balik, kecepatan pemain mereka, Lamorghi dalam memanfaatkan terobosan tadi memberikan umpan yang cukup baik, dan Rahmat Afandi feeling goal seorang striker, hanya menaruh kaki untuk bola melaju tipis dan masuk dalam gawang. Judi di tiang jauh tadi, Rahmat Afandi menantikan umpan yang sangat terukur dari Lam Hock Hei. Dan dengan finishing yang begitu sempurna, menghukum Robert Hogar tadi yang melepaskan possession. Ada kurang ada Afandi, aduh! Mencetak gol kedua dan sekaligus tadi. Melihat Fabiano tanpa pengawalan dengan mudah sekali memberikan passing dengan kaki dalam kaki kanannya. Dan sebuah gol tercipta. Kembali gol kedua ini kita lihat tanpa pengawalan, seakan switch off tadi. Ini pertahanan dari Wamena tidak mendeteksi pergerakan dari Fabiano. Ada dua pemain di sana nampaknya, Agus dan juga Ricardo Merani. Ohichan pada sangat baik. Ohichan kembali. Iya, masuknya darah-darah baru atau pemain-pemain baru di bawah kedua membuat Persija semakin dominan. Lihat jelas, Kemonye memanfaatkan umpan crossing yang cukup baik diberikan oleh Roy Chan. Menuju sudut gawang karena begitu luar biasanya power.